Guys, di sini aku melihat ada udang nih, guys. Kita coba tangkap. Nih. Dia bergerak ke sana. Ayo kita coba kejar, guys. Nih, dia capitnya agak gede. Nih, guys. Oke, dapat. Nih. Wow, ini udang apa, guys? Keren sekali. Ayo kita masukin ke wadah. Di tempat kalian namanya udang apa? Tapi ini aku lagi di daerah persawahan seperti ini. Kita ambil air ya, guys. Oke. Ayo kita hunting-hunting lagi hewan apapun yang ada di sini, guys. Gerak-gerak di sini. Masuk ke dalam lumpur. Nih, guys, lumpurnya bergerak-gerak seperti ini nih, guys. Kira-kira ini hewan apa? Ayo kita coba gali. Oh, nih. Kita gali, guys. Ini ada hewan yang mirip kura-kura. Ini dia, ini adalah labi-labi, guys. Ini dia banyak banget di sawah-sawah seperti ini. Ayo kita cuci dulu. Nah, udah bersih. Ini warnanya agak sedikit kuning nih, guys. Jangan jatuh. Aduh, lepas, guys. Ayo kita tangkap lagi. Oke, kena lagi. Ayo kita masukin ke wadah. Ini labi-labi Pelodicus. Oke, kita masukin ya. Ini ada ikan kecil nih, guys. Nih, ada ikan kecil yang berenang-renang. Kita coba tangkap. Wah, ternyata ikan nila, guys. Nih. Wah, ada lagi nih temannya nih. Nih. Ikan nila, guys. Mungkin ke wadah. Di situ ada ikan besar, guys. Kita kejar, guys. Oke, dapat. Nih. Kena ikannya. Oke, ini dia. Ikan tawes. Ternyata ada ikan tawes di sini, guys. Ayo kita masukin. Oke, kita mendapatkan beberapa hewan-hewan unik. Tapi ini kayaknya airnya kurang. Kita ambil air lagi, guys. Guys, ini ada yang gerak-gerak di sini. Nih, di lumpur ini nih, guys. Tuh, kalian lihat, embut-embut, guys. Ayo kita coba cek. Ya, wah, kura-kura lagi, guys. Kura-kura, labi-labi. Nih, iya, labi-labi adalah sejenis kura-kura air. Nih, kita cuci dulu. Dia kotor, guys. Kita cuci dulu, guys. Aduh, hampir digigit. Oke, kita masukin di wadah ya. Oke, ini guys, kita mendapatkan 2 ekor labi-labi, satu besar, satu kecil. Ini ada lagi, guys. Nih, banyak banget di sini. Nih, guys. Oke, kita cuci dulu, guys. Nih, dadanya masih oranye. Berarti dia masih baby. Nih, guys. Oke, kita masukin ke wadah. Oke, kita mendapatkan 3 ekor labi-labi, guys. Guys, ada lagi nih. Ini. Labi-labi. Tenang, guys. Dapat. Oke. Nih, guys, kita dapat labi-labi lagi. Nah, ini dia. Labi-labi atau kura-kura air, guys. Di sini banyak banget melimpah. Ini adalah jenis labi-labi yang Pelodicus. Nah, ini dia. Kita masukin ke wadah, guys. Ikan, guys. Oke, kita coba serok. Satu. Oh, dapat. Nih, dapat, guys. Ini adalah ikan tawes. Nih, wow, keren sekali, kayak kaviat. Tapi dia siripnya merah nih, guys. Keren. Coba lagi di sini.
Tadi masih ada ikannya kecil-kecil ya, kita coba serok ya guys. Nggak kena guys. Guys, ada makhluk yang bergerak-gerak di sini. Nih, tuh guys, labi-labi guys. Oke, kita kejar. Nah, dapet. Ini guys. Ini ada ikan juga di sini. Malah lepas labi-labinya. Tadi mau nyerok ikan di sini. Oke, ikannya nggak kena. Ini guys. Labi-labi lagi. Yuk kita masukin ke wadah. Lagi guys, ini guys tadi kesini, dia menggigit, kena nih, aduh lepas tuh, dia berenangnya gesit sekali guys, sampai susah ditangkap nih kena, nyakot, gigit guys, gigit, ikan. Tuh ikan guys. Ya, nanti kita kejar. Nah, ikannya kemana guys tadi guys? Oh, tuh, di sana tuh. Nih. Dia mendiamkan diri. Oke, kita tangkap guys. Ah, dapat nih ikan tawes guys. Oke. Ini dia ikan tawes. Wah, kita dapat banyak banget ikan dan juga labi-labi guys. Oke, kita masukin tawesnya. Keren, mantap. Oh guys, ini ada yang gerak-gerak di sini. Oke, apa nih guys? Ular atau apa? Kita tonyol. Ini ada keras-keras, kita coba ambil. Labi-labi lagi, kecil. Nah, ini dia. Ya, dapat guys. Kita cuci dulu ya. Ini dia guys, keren sekali. Nih, labi-labi kecil, dia mau gigit tangan aku guys. Kita masukin ke wadah guys. Oke, keren sekali ini, aku mendapatkan banyak banget hewan-hewan sawah guys. Ada labi-labi, kita dapat berapa labi-labinya? Banyak banget nih guys, nggak kehitung lah. Kita coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kayaknya ada 7 ekor deh. Ada 7 ekor labi-labi, dan yang paling besar ini yang paling besar guys, ini kita temui. Terus yang paling kecil ini aku nggak takut digigit ya. Ada yang lebih kecil tadi guys, satu guys paling kecil. Nah, ini kayaknya paling kecil deh guys. Ini yang paling kecil tuh, masih oranye dadanya. Terus kita dapat ikan tawes guys, tapi entah kenapa ini siripnya merah-merah kayak bukan tawes. Terus kita mendapatkan ikan nila guys. Nih, ikan nilanya ada banyak. Terus ada udang ya maksudnya guys ya, agak lelet aku mikirnya. Oke, tapi keren sekali kita mendapatkan banyak hewan-hewan sawah yang tidak terduga guys. Keren, mantap. Oke, terima kasih guys. Oh ya, aku mau hunting lagi. Tapi di part selanjutnya ya guys ya, kita akan coba hunting lagi lanjutan dari video ini, karena aku mau istirahat dulu sebentar. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam satu bi guys.